inilah pertemuan dengan perempuan yang terbesar di Indonesia. Perempuan adalah pendidik pertama di keluarga. Perempuan adalah narasumber pertama nilai kebudayaan untuk anaknya. Maka sebenarnya perempuan tidak cukup hanya sekedar dilindungi, tidak cukup hanya sekedar diberikan haknya, tapi perempuan harus ikut serta turut bersama kalau perlu di garda yang paling depan.